insyaAllah ta'ala kita malam hari ini dipertemukan di rumah Allah dalam rangka menjalankan sebagian sunnah yang dianjurkan, yakni qiyamul Ramadan. Salawat, salam dan berkah semoga Allah ta'ala limpahkan, curahkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga terlimpah pula pada keluarga beliau, sahabat, zuriyah, tabi'in, dan kepada seluruh pendereknya yang taat sampai yaumil mi'ad. Jamaah ingkang pinulya, pertama mohon maaf yang mestinya sudah kondur malam hari ini untuk malam Selasa. Kita berusaha nambahi amal solih untuk ada taklim bersama. Pada kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan satu keterangan yang sudah terkenal, di mana anjuran suruh merasa bunga, anjuran suruh merasa bahagia ketika masuk bulan Ramadan. Hadisnya terkenal di kitab Durratun Nasihin dengan keterangan, man fariha bidukhuli ramadana harramallahu ala jasadihi nirani. Barang siapa yang merasa bergembira dengan datangnya Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Nyenengi mboten kabar niki. Kalau kita merasa gembira dengan Ramadan, diharamkan jasad kita mlebet teng neraka. Nek mboten teng neraka teng pundi berarti? Nggih, insyaallah teng surga. Kabare nyenengi niki. Tapi sayangnya hadisnya dhaif. Niki maksudnya. Kita isinya nyenengi tapi hadisnya dhaif. Kalau kata Ustaz Abdul Somad, bukan dhaif, malah maudhu, palsu. Hadisnya palsu. Berarti mboten angsal bunga nek Ramadan. Ini keterangannya, barang siapa yang bunga, bahagia, gembira dengan datangnya Ramadan, diharamkan jasadnya ke neraka. Hadisnya dhaif, mboten saged dinggo. Lah nek mboten angsal bunga napa kan bunak napa Ramadan mboten. Ibu-ibu jenengan bungah napa bunek? Napa bungah madan bunek? Hadisnya dhaif. Tapi kan bukan berarti tidak boleh bungah di bulan Ramadan. Ada keterangan lain yang menganjurkan bungah. Bukan hanya sahih, surat Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi falyafrahu. Katakanlah Muhammad, dengan keutamaan karunia dari Allah dan dengan rahmat saking Gusti Allah, falyafrahu, hendaklah orang-orang yang beriman itu merasa berbahagia. Terus di surat Yunus tadi kita dianjurkan ken bunga terhadap rahmat saking Gusti Allah. Rahmat pun Gusti Allah datangnya kapan? Halo ibu, kapan datangnya rahmat Allah? Kesupen pernah kita sampaikan diantaranya di Sahih Muslim, ma ijtama'a kaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah, di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, membacakan kitabnya Allah, wa yatadarrasuna bainahum, dan mereka mempelajarinya, illa, tidak lain, orang yang berkumpul di masjid, nazalat alaihimus sakinah, pertama akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, wa ghasyat humur rahmah, dan akan diliputi oleh rahmat.
Wahafadhumul malaikah, dikubengi, dikelilingi oleh malaikat yang memintakan ampunan dan kebaikan. Wa zakarallah fi man indah, dan Allah menyanjung-nyanjungnya di alam langit. Maka di antara turunnya rahmat Allah itu nalika seg wonten ing majlis taklim. Maka berusahalah agar kita bisa lebih gemar menghadiri majlis taklim. Sebab di sana ada peluang turun rahmat saking Gusti Allah. Dan pesan Allah Ta'ala teng surat Yunus ayat 58 niku wau, hendaklah orang yang beriman merasa bahagia dengan rahmat saking Gusti Allah. Kemudian kinten-kinten teng sasi Ramadan ada rahmat saking Gusti Allah napa mboten? Kinten-kinten wonten mboten? Insyaallah, insyaallah kata di Sahih Al-Bukhari, penggalan hadisnya adalah barang siapa yang bergembira dengan datangnya Ramadan, atau dan kelapat yang lain, jika datang bulan Ramadan, futihat abwabur rahmah, jika telah datang Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu rahmat. Maka dengan demikian, karena pintu rahmat dibuka di bulan Ramadan, sah kita bergembira dengan rahmat saking Gusti Allah, tentu di bulan Ramadan. Jadi bungahnya bukan karena hadis yang dhaif tadi, tapi praktek daripada Quran surat Yunus ayat 58 lan hadis Al-Bukhari yang menerangkan Ramadan itu futihat abwabur rahmah. Baik jamaah ingkang pinulya, bagian yang kedua, kita mengingatkan agar puasa kita itu mboten sia-sia. Di antara yang mau menyebabkan puasa ini hanya mendapatkan lapar dan haus, amalan nopo kinten-kinten ibu-ibu? Amalan sing marakaken puasane kudu ngelih kali ngelaktok angsale, mboten angsal ganjaran. Nopo di antaranya? Halo? Amalan yang menyebabkan kita hanya mendapatkan ngelih dan haus tok. Napa kinten-kinten? Kengetan? La tubtilu siyamakum wa qiyamakum. Jangan kamu batalkan puasa dan traweh kamu sekalian bil ghibah wan namimah, dengan ngerasani lan adu-adu. Wal kidbu lan dilepus berdusta. Maka yang dulu punya kebiasaan anggerenjang niku rubungan kalih petan, kalih ngomongaken tanggane prei paling boten sek Ramadan. Sebab itu bisa membuat puasa kita hanya dapat ngelak lan lapar kemawon, boten pikantuk ganjaran. Di riwayat yang lain dijelaskan, barang siapa yang tidak meninggalkan kauluzur, ucapan yang dusta atau yang palsu, wa amalun bihi, dan amalan yang dusta, maka Allah Ta'ala tidak butuh berlapar-lapar dan berhaus-hausnya hamba-hamba ini. Tidak makan dan tidak minumnya kita, Gusti Allah mboten butuh. Artinya, sempurnanya puasa menjaga lisan. Lisan dijaga. Amal yang buruk pun mboten. Yang membatalkan puasa, berjuang mboten dilakoni. Tapi tetap masih mboten bernilai puasanya. Kinten-kinten apa sebabe? Mboten ngrasani, mboten goroh, mboten adu-adu,
tidak melakukan yang membatalkan puasa, tapi tetap belum bernilai puasanya. Napa sebabnya pun kinten-kinten? Ini kita bahas, jangan sampai kita nasibnya seperti itu. Telah kita sampaikan di Sya'ban kemarin sebetulnya, yang menyebabkan kita tidak bernilai puasanya, selain ghibah, namimah, dusta, adalah salah ketika niat. Maka tadi ba'da tarawih tidak saya ajak untuk nawaitu shoma ghadin. Sebabnya apa? Sebabnya malam yubayyitis siyam qoblal fajri fala siyama lahu. Sahih Imam An-Nasa'i. Barang siapa yang boten menyengajakan niat puasanya menjelang subuh, maka tidak ada puasa baginya. Niki kawit tanggal setunggal duki tanggal gangsal puasa, niate jam pinten jenengan? Nginek niate bal traweh mangke didandani. Sebab tidak bernilai puasa seseorang yang kalau tidak berniat menjelang subuh. Mboten kudu nawa itu soma ghadin, wong puasanya itu sudah masuk hari berpuasa. Terus kemudian dia niat itu puasa ing dinten niki Ramadan krana Allah taala ngisah. Jadi menyengajakan niat puasa pada hari yang bersangkutan. Baik, sebelum dilanjutkan, kalau jamaah ada pertanyaan di tema atau di luar tema, waktu saya persilakan. Niki badhe sanggup duki jam itu lebih bu, nopo kata Yusuf kala lebih cepat lebih baik. Nyampe jam berapa Mas Rahmat ini? Setengah songo kemungkinan buatan. Gitu ya. Paling dangu setengah songo lebih bu. Sing pengen dangu nggih sabar. Sing pengen cepetan nggih sabar lagi di acara tadi teng Mas Rahmat duki setengah songoan. Nggih. Baik, kita lanjutkan. Kalau enggak ada pertanyaan, Umar bin Abdul Aziz niku nate berpesan atau memberikan fatwanya qaimul lail wa shaimur ramadan, yang puasa di siang Ramadan dan malamnya sholat malam, illam yahfaz lisanahu, jika tidak mampu menjaga lisannya, aflasa yaumal qiyamah, bangkrut di hari kiamat benjang. Artinya tidak mendapat pahala puasa dan tidak mendapat pahala qiyamul lail. Umar bin Abdul Aziz dengan kenal mboten niku Ibu? Halo, kenal kali Umar bin Abdul Aziz? Kenal. Temudil kenalan. Nggih, Umar bin Abdul Aziz niku buyutipun Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu nate ronda. Nalika ronda menangi onten griya bilik, cara mriki rumah sederhana, onten ibu-ibu ngobrol kali seorang gadis. Dalam obrolannya, karena terdengar serius, Umar bin Khattab meraki teng griya niku. Rumahnya didekati, ditempelkan atau diperhatikan betul obrolannya. Ternyata si ibu tadi pesan ke anaknya terkait usaha tentang susu, susune ken dicampur banyu mungkin nembe didol. Jadi ini satu rumah pekerja pemerah, tukang meresi susu ngenjang di sade, men kathah badine ken dicampuri banyu. Niki ibune sing marahi.
Nalika ibunya marahkan dicampuri banyu, putrinya mengingatkan, "Bu, napa panjenengan boten ngertos anu kepripun niki?" Umar bin Khattab, Amirul Mukminin memberikan undang-undang, dekrit, peraturan. Napa tidak boleh mencampuri susu dengan air. Nah, Umar bin Khattab kan adoh, orang ngerti orang pun ditul sugi banyu bae. Umpama Umar bin Khattab mboten ngertos, Bu. Gusti Allah niku ngertos masalahnya. Ketika mendengar percakapan seperti itu, Umar bin Khattab pesan kepada Aslam rewangnya yang ikut ronda, "Aslam, besok kamu saya tugasi neliti siapa kedua orang ini. Nek duwe bojo-bojone sinten, nek randa kaya taun pinten, nek gadis diterangkan." Nah, Aslam melakukan napa? Syarat mriki di nyensus. Selesai meneliti, lapor teng Umar bin Khattab. Amirul Mukminin, ibu-ibunya janda cukup lama, terus si anaknya gadis. Maka Umar bin Khattab memanggil putra-putranya, ada Abdullah bin Umar, ada Asim diantaranya. Asim bin Umar bin Khattab ditawari, "Asim, kamu nikah ya Pak, nggih nikah dengan siapa?" "Dengan anak penjual susu." "Lah, bleketir Pak ya, njenengan ngertos bleketir? Masa nikah sama orang-orang rendahan kawula alit?" "Tapi orangnya baik." "Apa ya Pak?" "Iya, orangnya baik, jujur, tekun, warok." Warok itu ahli ilmu ibadah, tapi boten dengengek, boten gembeleng. Kalau kata Abah baik, saya ikut ya. Nikahlah Asim putranya Umar bin Khattab dengan Laila putrinya penjual susu. Lah nanti dia punya anak namanya Ummu Asim, putri lagi. Terus Ummu Asim punya suami namanya Abdul Aziz bin Marwan. Marwan bin Hakam, khalifah kesekian setelah Yazid bin Muawiyah. Dan nanti melahirkan putra laki-laki diberi nama Umar bin Abdul Aziz. Niki buyutipun Umar bin Khattab saking putra kakungipun Asim. Dan ini nanti dididik oleh ibunya, Ummu Asim ini luar biasa mendidik putranya sukses mirip kados buyute. Masalah memimpin saat jadi khalifah niku bukan karena keturunan. Yang lain kan karena turunan. Tapi niki mboten, ditunjuk oleh majlis syura khalifah waktu itu. Nggih tegas, nggih nrimo, iki pantum nggih pojok luwes seperti mbah buyutnya yang bernama Umar bin Khattab. Maka para sejarah mencatat zaman keemasanipun Umar bin Abdul Aziz digelari dengan khalifah yang kelima, banget miripnya khalifah yang empat maksudnya. Digelari khalifah yang kelima sinten? Umar bin Abdul Aziz. Ini terus khalifah Umar bin Khattab besanan kali randa mboten gadah. Karena yang dinilai bukan jabatannya, bukan hartanya, tapi keimanannya. Maka saran Umar bin Khattab, putra kakungnya nikah dengan putri penjual susu. Dan dengan demikian wanita muslimah itu akan menjadi sumber kebaikan dan pangkal kebaikan dari keturunannya yang soleh. Ini pangkalnya tang ibu-ibu atau wanita. Lebih kerennya lagi, wanita itu tiangnya negara. Dan istilah yang disematkan kepada para wanita yang lainnya adalah madrasatul ula, sekolahan pertama niku tang ibu-ibu.
mboten teng PAUD, mboten teng TK, tapi teng ibu-ibu. Maka berbahagialah, tapi ya berhati-hatilah para ibu untuk mendidik putra-putrinya, karena dari kaum wanitalah akan lahir keturunan yang soleh atau zuriat yang solehah. Ibarat alam ini, wanita itu kados lemah sing subur. Niki nek wonten lemah subur, lemah cengkar, ditanami saya sing pundi? Nggih, saya sing subur nanti tumbuh tumbuhan yang baik. Nek lemah cengkar, tanahnya cengkar, pirsa cengkar jenengan mriki? Nggih, cengkar niku anu tandus. Tidak ada humusnya mboten wonten lemone. Ini nek nggo nandur tukule napa wite? Nggih, kuntet. Mboten gede-gede wite. Demikian kalau ibu-ibunya buruk, anak itu mboten kuntet, bisa anaknya malah ngungkuli gajah lir pamane. Tapi berang menyunyang, artinya dia tidak subur keimanannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala teng surat Al-A'raf sami 58. Wau Yunus nggih 58. Seniki Al-A'raf 58. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Dan negeri yang baik itu, tanah yang baik itu nanti keluar tumbuh-tumbuhannya dengan bagus atas izin dari Allah Ta'ala. Walladzi khabutha, adapun tanah yang tidak baik, yang cengkar, yang tandus, la yakhruju illa naqida, tidak akan tumbuh pada tanah yang tandus kecuali tumbuhannya itu merana. Merana pirsa jenengan? Las pamelasi wit-witan niku. Kundatan dan yang lain-lain. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Demikian kami Allah Ta'ala memberikan penjelasan ayat-ayat kami liqaumin yashkurun, bagi kaum yang mau bersyukur. Jadi ini kami tampilkan ayat Al-A'raf 58, karena di penghujung ayat dijelaskan ngenjelasakan bagi kaum yang mau bersyukur. Nah, kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, diantaranya memahami permasalahan wanita itu diibaratkan lemah sing subur, nantinya akan menumbuhkan generasi yang soleh dan solehah. Baik jamaah ingkang pinulya, berkenaan dengan ini, maka usaha untuk membuat puasa niku tetap berlaku, karena tadi bagian keterangannya adalah yang membatalkan adalah ghibah. Ini cara jalan ghibah niku nopo? Halo? Ghibah niku artinya nopo ghibah? Ngerasani. Gini. Kanjeng Nabi nate tanglet teng para sahabat, atadruna mal ghibah? Kamu tahu enggak apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan rasulnya yang tahu. Qala dzikruka akhoka lima yakrahu. Ghibah itu adalah ucapanmu terhadap saudaramu dalam hal yang dia tidak suka. Terus nopo ghibah itu? Jadi kita mengomongkan orang lain, kalau dia mendengar dia tidak suka. Niku ukure teng mriku. Tapi kalau dia mendengar tidak apa-apa, meskipun ngobrolkan orang lain, berarti mboten ghibah. Tapi kalau kira-kira dia mendengar esmosi, nggih, ghibah berarti, hati-hati, itu puasanya bisa
bubar pasar. Nalika Kanjeng Nabi Mi'raj, lama uri jabi marotu bikomin lahum alfarun minu hasin. Ketika aku mi'raj, aku melihat satu kaum yang memiliki cakar kuku dari tembaga. Mereka di dalam neraka yahmisuna wujuhahum, nyakari raine dewek, mencakar muka sendiri. Wasudurahum, dan mencakar-cakar dada mereka sendiri. Fakultu, maka aku bertanya, man hula haula ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Qal, Jibril menjawab, haula illadzina yakuluna luhumannas, mereka adalah orang yang hobinya makan daging orang lain. Maksudnya apa? Ngerasani. Wayaqa'una fi a'radihim, dan ngerasani itu menjadi sebab menjatuhkan martabat yang dirasani. Ya, ngerasani itu boten sae, akhirnya menjatuhkan martabat yang dirasani. Berarti ghibah itu dilarang. Onten ghibah sing asal apa mboten? Halo, ibu-ibu, ada enggak ghibah tapi boleh? Ngerasani tapi boleh onten mboten? Ngerasani dosa nggih. Nggih onten sing asal mboten? Diperbolehkan ngerasani. Nggih. Onten ngerasani sing angsal. Contohnya lho, ngerasani Fir'aun, ngerasani Sa'labah, ngerasani Qarun. Ini perkara yang dianjurkan, boleh ngerasani mereka untuk dijadikan perbandingan lan pelajaran. Artinya, meskipun orangnya sudah meninggal, kalau kita ngerasani yang kalau dia tahu itu tidak suka, tetap tidak boleh. Jadi yang mentang-mentang harus ninggal lagi, umbiin ke gurib, anu-anu-anu terus diubral. Tidak boleh ngerasani meskipun kepada orang yang sudah meninggal. Tapi barang nyata. Ya justru ngerasani itu ngomongakan barang nyata. Tapi sing domong yang sing dirasani anggar-anggar terus jeng. Jengkolan, jengkel itu. Nek anu barang boten nyata berarti memfitnah bukan ngerasani. Maka itu menjadi bagian yang kita ingatkan. Tentu sudah paham, lebih diperkuat agar ngati-hati agar tidak batal puasa dan tarawihnya. Kita pandang cukup. Semoga Allah Ta'ala memberikan permaafan kepada kita, memaafkan kesalahan kita, kesalahan majlis kita, kesalahan orang tua kita, simbah buyut kita, anak cucu kita yang telah berpulang di alam kelanggengan dengan membawa keimanan. Semoga Allah Ta'ala menyehatkan kita sehingga kita dibuat mampu untuk menjalankan saum Ramadan dan qiyamul lail, dan semoga Allah Ta'ala memberikan ijabah kepada semua yang menjadi hawaij dan hajat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribu mujibu da'awat, ya qadiyal hajat. Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu ammatika, nasiyati biyadika, madin fiyya hukmuka, adlun fiyya qada'uka. Nas'aluka Allahumma bikulis min huwalaka, sammaita bihi nafsaka, au anzaltahu fi kitabika, au allamtahu ahadan min khulkika, au istasarta bihi fi ilmin ghaib indaka. Allahumma balih alaina, Allahumma balih alaina, Allahumma balih alaina. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma baligh 'ana lailatal qadr, Allahumma baligh 'alaina lailatal qadri,
Allahumma baligh alaina lailatul qadri wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.